Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu syarat daripada wali nikah dan saksi nikah dua orang, al-adalatu, harus yang adil, tak boleh fasik. Kalau wali nikah itu ada ulama dalam madzhab kita, paling masyhur rahimahullah yang di negeri Khurasan, yang mengatakan sekalipun walinya fasik masih sah pernikahan. Ngerti ya? Kalau wali masih ada pendapat ulama yang memperbolehkan sekalipun wali itu apa? Wali fasik. Tapi kalau udah saksi mutlak tidak boleh yang apa? Yang fasik, tidak diperbolehkan wali yang apa? Saksi yang fasik. Kayak cincin emas lagi, pakai gelang, pakai kalung. Apalagi agak puasa Ramadan, agak sembahyang fardu, nggak boleh kayak begitu tuh saksi dan agak seperti itu. Kayaknya kalau yang punya anak perempuan atau punya saudara perempuan bilangin saksi jangan sembarangan ngangkat, lihat dulu itu kesehariannya gimana, dia benar nggak dalam ibadah kepada Allah, benar nggak dia, kok benar ya udah angkat jadi saksi, tapi kalau enggak ya angkat. Kenapa demikian? Nanti side effect-nya itu pengaruhnya kepada sah dan tidak sahnya akad apa? Akad nikah tersebut. Fala yakunu al-waliyyu fasiqan, maka tidak boleh wali itu fasik. Fasik itu al-kharij an ta'atillah, ya, seorang yang keluar bertaat kepada Allah disebut sebagai fasik. Wala yan'qidu nikahu bi waliyyin fasiqin, tidak sah pernikahan dengan wali yang fasik. Khilafan lil a'immatil thalathati, berbeda dengan pendapat selain Imam Syafi'i, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, mengatakan sekalipun walinya fasik dihukumkan mati sah. Tapi ingat tadi masih ada pendapat ulama dalam madhab kita, yaitu negeri Khurasan, yang mengatakan sekalipun walinya fasik maka pernikahan masih dihukumkan tadi apa? Dihukumkan sah. Yang mutlak adalah saksi tidak diperbolehkan yang apa? Yang fasik. Wala yadurru fisqul imamil a'zami, dan tidak berpengaruh, tidak apa-apa, tidak berpengaruh kefasikan dari al-imamil a'zam, presiden, kemudian sultan, kemudian raja misalnya, itu enggak apa-apa tuh. Kalau seandainya ada presiden yang fasik atau ada sultan yang fasik atau ada raja yang fasik, tidak apa-apa, tidak berpengaruh pada masalah kefasikannya untuk pernikahan tadi. Kenapa demikian? Li'annahu la yan'azlu bih, karena presiden, sultan, raja, mereka tidak terpecat dengan sebab kefasikannya. Enggak berhenti. Tapi kalau orang biasa dibukan al-imam wal adham, maka kefasikannya berpengaruh terhadap tadi. Akad nikah itu enggak sah dihukumkan. Kalau seandainya ada seorang wali atau seorang saksi yang apa tadi? Yang fasik. فَيُزَوِّجُ بَنَاتِهِ إِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلِيُّ غَيْرُهُ, maka seorang pemimpin terbesar, yakni sultan, raja, presiden, boleh menikahkan putri-putrinya kalau seandainya tidak ada wali kecuali hanya dia saja. Yang ada wali di dalam nih, misalnya sultan, atau raja, atau presiden, yang ada walinya hanya dia doang, sementara wali yang lain tidak ada. Maka ini
Al-Imam Al-Allah, Presiden, Sultan, Raja, diperbolehkan dia menikahkan anak-anak perempuannya dan tidak berpengaruh terhadap kefasikannya. Misalnya, ada Raja korupsi, Sultan korupsi misalnya, atau ada Gubernur korupsi, misalnya ada Presiden korupsi misalnya begitu. Nah ini bagaimana hukumnya? Dia menikahkan putri-putrinya dihukumkan sah selama tidak ada apa tadi? Tidak ada wali kecuali hanya dia saja. Itu demikian ya. Lainnya kalau tadi bukan selain daripada Al-Imamul A'zham. Jadi Al-Imamul A'zham jadi contohnya Presiden, Sultan, Raja. Wa illa kalau ada wali yang lain, fala yuzawwiju, maka dia enggak boleh menikahkan. Ingat itu. Selama tidak ada tadi apa? Tidak ada wali selainnya, maka ini Al-Imamul A'zham, Presiden, Sultan, Raja, dia boleh menikahkan anak-anak perempuannya dan dihukumkan sah pernikahannya. Tapi kalau seandainya ada wali selainnya, maka wajib kewaliannya itu bukan dia yang langsung menikahkan. Mesti wali yang tidak ada, yang tidak apa sih, apalagi saksi, saksi berat itu. Nanti ya pas lagi akad nikah ada saksi pakai cincin emas. Ini tahu itu emas. Terus buka nggak tuh? Buka, tapi jangan langsung jadi apa? Saksi nggak bisa. Kan wajib istiqomah, wajib setahun penuh ini saksi yang demikian modalnya untuk apa? Taubatan nasuha setahun penuh. Setelah dia taubatan nasuha penuh baru apa? Bisa menjadi apa? Jadi seorang saksi selama tidak demikian maka dihukumkan tidak sah saksinya, persaksiannya pada waktu terjadi akad nikah tadi. Pakai kalung, pakai gelang, sama kayak begitu tuh. Jadi itu arti yang tahu, itu depan. Kalau ada yang bilang sah, itu bilang gak sah. Jadi yang bilang, itu sah dan tidak sahnya bukan orang-orang biasa. Atau orang kebanyakan enggak ya. Yang bilang sah dan tidak sah siapa ya? Orang yang hadir, sah. Oh bukan, yang ngerti agama, yang tahu ilmunya yang bilang sah atau apa? Tidak sah. Bukan orang semua, bukan. Karena gak semua orang paham pada masalah ini. Jadi intinya ngerti yang paham di depan saksi pernikahan itu. Kalau saya sudah selesai, saya terima nikahnya, kawinnya, fulana, binti fulan dengan pas kawin tersebut dibayar tunai. Kita tahu saksinya seorang apa? Yang fasik, ganti bilang, gak sah. Saksi fasik, ganti. Mesti begitu itu, gak bisa gak enak. Ini hukum bukan enak gak enak, ini hukum agama. Ini ajarannya Allah Subhanahu wa taala, syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengenak, tidak memandang enak dan tidak enak, tidak. Ini hukum Allah. Kalau kalungnya bukan emas. Sama, Bu. Sama boleh gitu. Sama. Jadi laki enggak boleh pakai kalung. Mau kalung yang biasa, mau kalung yang emas. Iya, tasbih sekarang begitu kan. Terapi kesehatan tuh kita dibuat ke situ arahannya. Yang laki dipakai gelang, dipakai apa? Kalung. Terapi kesehatan. Nanti bilangin, tidak ada hal yang Allah haramkan menjadi syirik menjadi obat. Nabi yang bilang, tidak ada hal yang Allah haramkan menjadi apa? Menjadi obat. Tidak ada. Tidak ada. Pasti ada yang halal, pasti ada yang Allah tidak haramkan. Nah, itu kalau berobat jangan cari yang apa? Yang haram. Ada orang nih dibilang sakit kulit saya ini enggak bakal sembuh. Apa-apa itu salah. Kecuali dengan makan daging apa? Daging ular. Nabi yang emang ular. Daging ular doang jadi obat. Kan daging ular hukumnya haram. Allah tidak turunkan obat itu dari hal yang Allah haramkan. Kan Nabi yang bilang seperti itu. Ada orang begitu sakit kulit pun sebilangkan makan apa? Makan daging apa? Ular. Akhirnya ketagihan. Konsumsi sehari-hari makan daging ular akhirnya. Tidak boleh. Yang Allah harapkan jelas nanti ada efeknya di situ. Jadi mau kalungnya kalung emas atau kalung biasa, misalnya bahan titanium atau bahan monel atau bahan apa palladium atau bahan apa lagi, bahan perak, itu nggak boleh semua. Kalian tahu karena kalian bergaul dengan cincin, dia tahu semua. Titanium, monel, oh monel baja murni. Titanium itu apa sih? Titanium? Nah, kayak gitu tuh, mana jadi paham. Jadi mau laki pakai kalung model gimana pun bahannya, hukumnya nggak boleh, tidak diperbolehkan. Sama kayak gelang, gelang terapi kan sekarang begitu, gelang terapi. Kalau perempuan sih nggak masalah, yang laki gitu ya Allah. Kadang-kadang yang ngerti agama pada pakai gelang,
Kadang kayak kalau mana bilangnya dibodohin dengan orang luar Muslim, luar Islam dibodohin nanti. Karena suka bilangin, jangan pakai yang laki, kalau bini ente pakai, tapi kalau ente jangan apa? Jangan pakai, ente pakai gelang sampai ente mati, khawatir mati suruh khatimah. Kenapa demikian? Itu gelang hukumnya apa? Tapi lagi pakai, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Tapi itu Rasulullah bilang, Allah tidak turunkan sesuatu yang haram menjadi apa? Menjadi obat. Nabi yang bilang, ya kayak gak ada yang lain, mesti pakai terapi dari Cina. Itu Cina kerjaannya itu, Cina agamanya apa? Apa agama Cina? Ada Konghucu, ada ateis, kan dia begitu. Iya. Ada yang luar Muslim, nanti luar Islam. Jangan sampai pakai begitu, gitu, gitu, gitu. Makanya ada bilang-bilangnya kalau yang ngaji dan ngerti, jangan pakai itu lepas gitu-gitu. Terkete mati masih pakai apa? Masih pakai gelang terapi. Allah kesian banget, matinya mati seolah khatib. Makanya khawatir begitu. Jadi sama gitu buahnya ya. Jadi gak boleh laki-laki pakai gelang kayak gitu. Atau pakai kalung-kalung yang terapi itu gak boleh juga. Itu ada untuk manis. Tasbih sama kok, kalau itu jangan dikalung ya. Kan kalung, kan tasbih dibaca bukan kalung ya. Sekarang tasbih digelangin juga. Tasbih digelangin? Karena orang pakai tasbih diapain? Intinya ngeliat orang-orang yang begitu. Amin. Ada punya guru-guru di atas tuh nggak pernah ada yang begitu, nggak pernah ada yang begitu. Kalaupun dipakai mungkin kagak sengaja, jadi bukan keseharian, bukan. Ada punya guru kan ulama-ulama yang luar biasa, kasih Allah tuh. Nggak pernah ada lihat tasbih di apa? Dibilangin tuh nggak pernah. Atau tasbih dimasukin di mana? Kalau nggak pernah, kalaupun pernah sewaktu-waktu, tapi nggak jadi keseharian. Orang sekarang korbannya juga gede, pakai apa? Gelang ini gelang apa? Tasbih dibaca kagak tuh tasbihnya. Cuma biar orang kata orang soleh. Ya, bukan nih kalau di kangen dibaca tasbih tuh. Oh lama-lama tuh kan tasbih dipegang dibaca, emang dibaca. Nah, sekarang kan jadi kayak apa? Kayak pakaian. Jadi tasbih itu kayaknya dia itu guru atau dia orang soleh. Enggak juga. Tasbih begini panjang-panjang di tangan di ubur di ubur. Nanti nggak pernah main guru-gurunya begitu. Ada punya guru tasbih itu udah betul di rumah lempengan di rumah. Bali balik tasbih itu kan gede 1000 tuh. Beli itu rumah tuh 1000 gede-gede. Lihat langsung. Tapi punya kalau di luar pernah nggak itu lihat bukti balik dengan tasbih? Lihat nggak pernah nggak? Nggak pernah. Hampir nggak pernah nih melihat, hampir nggak pernah nih kan lama Bali, 12 tahun lebih gitu, bukan beliau. Anda nggak pernah di Bali itu, tasbih di apa? Tangan nggak pernah jadi gelang, nggak pernah. Nggak pernah yang belakang mana yang belakang? Siapa itu orang? Karena yang bawah nih murid-murid itu pada ikutin gelang akhirnya tuh. Sampuan begitu sih akhirnya kita bingung nih. Nanti pakai sorban kegedean. Kita bukan menghina sorban. Sorban pakai yang sunnah. Jangan sampai inti hal yang sunnah inti nudai dengan yang gitu-gitu. Itu kan agama larang, Allah larang kayak begitu. Jadi mau kalungnya kalung yang terbuat dari emas atau dari bahan lain, tetap laki-laki hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Itu yang paling mutlak, yang sering orang pakai itu terapi, kalung terapi dengan gelang terapi, laki-laki pakai. Perempuan silakan, nggak masalah. Ini yang menjadi masalah laki-laki yang paling ngaji pakai gitu-gitu. Dia bilang bukan tuh, nggak boleh ente pakai gitu-gituan. Nanti khawatir sampai ente mati pasti pakai gituan. Itu buatan siapa? Oh iya, itu buatan Cina. Iya, Cina apa agamanya? Dia bilang. Apa yang kita percaya ada orang-orang kayak begini gitu. Kita kan ada Allah Ta'ala, ada Rasulullah SAW, ada sahbihi wassalam. Banyak doa kita, banyak cara. Mereka juga ajaran kita, ajaran Nabi Muhammad kan banyak caranya tuh. Ada doa, ada segala macam urusan-urusan yang memang bisa menyembuhkan penyakit. Ada selawat tibil kulub wa da'waiha tuh kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil kulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa syifa'ahi wa nurul awsari wa jilaiha. Bacain banyak penyakit terus. Yakin dengan itu selawat, Allah sembuhkan. Selawat, aman. Kalaupun gak sembuh, mati kita husnul khatimah. Apa yang dia baca? Selawat, aman. Ketimbang pakai gelang terapi yang kemudian ketahuan keharamannya, kita pakai sampai kita berbelang ke rahmatullah, kan yang ada bukan husnul khatimah, tapi apa? Husnul khatimah, jangan sampai seperti itu.
Makanya ente hal-hal yang kira sekarang-karang yang gak dimata ente, yang guru-guru itu gak pernah kerjain, jangan pernah ikutin. Udah tutup mata aja, jangan ikutin. Dan masa bodoh, Qurannya gak begitu. Jadi begitu ya, laki-laki mau pakai kalung modal apapun bahannya tetap hukumnya haram, tidak diperbolehkan pada hukum syarat, dan dia dihukumkan sebagai laki-laki yang fasik. Ingatnya laki-laki, kalau perempuan boleh silahkan. Perempuan pakai emas boleh, perempuan memang tempat perhiasan perempuan, terpaksa dihasil. Pakai gelang, pakai cincin, pakai kalung, pakai apa lagi, pakai anting, terpaksa dihasil. Tapi kalau laki tidak diperbolehkan pada hukum syarat demikian. Nah, begitu demikian. Jadi kalau Al-Imam Al-Adham tadi demikian, seandainya tidak ada wali selain dia, dia boleh menikahkan anak-anak putrinya. Tapi kalau ada, maka dia tidak diperbolehkan menikahkan sebab kefasikannya. Wallahu'alam bisawab al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shirotal al-mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا وعلى الأرض أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حربة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتنهي. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi wa mazidah, walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasul Allah سلام عليك يا ربي عاشان وانت رجيه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع عاشان وانت رجيه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع عاشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.